Di sore hari, pada zaman dahulu, hiduplah kerajaan Serutan Kayu yang damai dan sentosa. Di sana nampak para rakyat sedang menghadap raja dan ratu pada kerajaan Serpihan Kayu. Nampak sang raja kegelisahan. Assalamualaikum para rakyatku. Aku sudah sekian lama di sini hidup bersama kalian. Dan permaisuriku ini hidup juga bersama kalian. Tapi kalian lihat aku hari ini gelisah. Mungkin kalian juga tahu apa sebab kegelisahanku. Betul, sang raja. Aku sebagai permaisurimu selama ini juga melihat engkau gelisah. Sebenarnya ada apa, wahai raja, engkau gelisah? Wahai permaisuriku dan seluruh rakyatku, ketahuilah, aku sedang bermunajat kepada Allah mencari pusaka kerajaan yang sudah hilang 1000 tahun yang lalu, berupa keris janur dan tasbih. Mungkin adakah di antara rakyat sekalian yang bisa membantuku menemukan itu? Assalamualaikum, wahai paduka raja yang mulia dan permaisuri yang kami hormati. Perkenalkan, dengan izin baginda yang mulia, aku akan mencari di mana pusaka itu berada. Tapi izinkan aku di sini melantunkan salawat badar. Semoga dengan wasilah salawat badar, pusaka yang paduka cari akan bertemu, akan muncul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pencetan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Ya Allah, bantulah aku mencari pusaka kerajaan yang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ada kekuatan di sini. Allahu Akbar.